sekali lagi buat kawan-kawan ya. Bila mau titip makanan untuk kucing jalanan atau titip selimut untuk orang-orang yang hidup di pinggir jalan, bisa DM untuk Rimis guys. Habis ini kita pisah aja lah. Kita naik itu naik sendiri ya teman-teman. Ini buat dimakan. Ini buat dimakan dulu. Itu ada yang marble. Kita naik coba. Yuk sam. Naik coba. Semoga makin banyak kawan-kawan yang mulai turun di areanya masing-masing, menolong dan berbagi sebisa. Ini ruangannya seperti ini. Ini bos. Ya, harus gini guys. Ini saya nyempetin pulang kerja ya. Pulang kerja ke sini dulu. Karena dia nungguin dia. Ini di tempat ah, ini makan. Ini induannya. Si. Ya, segini. Coba kita ke sana. Ini di pasar yang kemarin ya, di yang tempat-tempat yang jarang dipakai. Ini udah keluar. Ini bis. Makan dulu. Ini bis. Ya, harus gini guys. Ini saya nyempetin pulang kerja ya. Pulang kerja ke sini dulu. Karena dia nungguin dia. Ini di tempat ah, ini makan. Ini induannya. Si. Ya, segini. Coba kita ke sana. Kita masuk, guys. Ini saya sendirian ya. Kemarin ada teman saya, sekarang sendirian. Kita blusukan di tempat sini. Ini kalau malam kalau malam lebih asik kayak ini. Buat yang suka adrenalin ya. Ini jangan dipakai. Terus. Yuk sini. Ke sini. 1 2 3 4 5. Bus. Ini makan sang. Ini ada berapa sih? Bus. Ada marble, guys. Itu ada marble tuh, lihat. Itu marble itu. Tapi nggak bisa dipegang ya. Ini bos. Sini. Bos. Kok ada suara kok anak kucing ya? Sini. Ini. Sini, bos. Oh, itu di atas tuh.
Makan nih. Itu di atas, guys. Soalnya kita naik coba naik sendiri ya teman-teman. Ini buat dimakan, ini buat dimakan dulu. Tuh ada marble di sini. Kita naik coba ya, San. Naik coba. Semoga makin banyak kawan-kawan yang mulai turun di areanya masing-masing, menolong dan berbagi sebisanya. Tadi lautnya mana ya? Ini horor banget, guys. Kalau malam mungkin terasa banget di sini. Ya, bos. Ini seperti ini ruangannya ya. Sudah terbengkalai. Sangking. Ini ruangannya seperti ini. Terbengkalai. Kita turun. Tuh, langsung. Ayo, bos. Coba kita pindah lagi, guys. Oh, buat kawan-kawan ya, sekali lagi apabila ada yang mau titip makan bisa DM ke Instagram Peduli Kucing Liar Semarang. Ini ada kucing-kucingnya. Sini. Oh. Di sana juga ada tuh. Coba kita ke sana. Kita jalan kaki ke sana, guys. Ini agak jauh ya. Terus? Sudah ada akhirnya, guys, ada laba-labanya. Terus? Tidak terawat. Ini harus di steril kayak teman-teman. Ini juga penuh banget tuh. Tempat sampah ya, ini toilet. Terus tentunya kayak gini ya. Terus sekali lagi buat kawan-kawan ya, bila mau titip makanan untuk kucing jalanan atau titip selimut untuk orang-orang yang hidup di pinggir jalan, bisa DM. Udah gerimis, guys. Sini kita bisa aja lah. Sampai sini ya, kita lanjut ke besok lagi. Ini keadaan seperti ini. Cantiknya pemerintah ini dihidupkan kembali pasarnya mungkin. Sudah kayak gini ya. Kita kembali lagi. Jangan lupa di komen ya, like, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya juga ya. Ambil positifnya dari semua video kat meong.
semoga makin banyak teman-teman yang sadar menolong dan berbagi sebisanya. Kita sampai sini deh. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share channel Chatmel.